ciri pasangan yang hatinya sungguh tulus menyayangimu. Membangun hubungan yang langgeng dan harmonis jelas butuh upaya besar. Menjaga cinta tetap kuat dan utuh memerlukan komitmen yang harus disepakati dan dipenuhi bersama. Ketulusan hati dalam upaya saling menyayangi menjadi aspek penting untuk membangun hubungan yang kokoh. 1. Dia mempercayaimu. Kepercayaan merupakan inti dari hubungan yang kuat dan langgeng. Tanpa rasa percaya, hubungan akan sulit dibangun dan dipertahankan. Untuk mengetahui apakah pasanganmu tulus menyayangimu, kamu bisa mencari tahu dari seberapa besar dia mempercayaimu. Kalau selama ini dia selalu mencurigaimu atau cenderung posesif berlebihan padamu, ada baiknya untuk mengevaluasi ulang hubungan yang dijalin. 2. Dia menghargai keberadaanmu. Caranya menghargaimu mencerminkan ketulusan hatinya dalam menyayangimu. Dia tak pernah merendahkan atau meremahkanmu. Dia memang memahami kelebihan dan kekurangan dirimu, tetapi dia tak pernah merasa lebih baik darimu. Bahkan dia bersemangat untuk membangun hubungan yang bisa menghadirkan proses menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. 3. Dia tak pernah melakukan kekerasan. Saat dia marah atau suasana hatinya sedang tidak baik, dia tak pernah melampiaskannya padamu dengan melakukan tindak kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun verbal, semua itu takkan pernah ia lakukan selama ia memang tulus menyayangimu. Hatinya yang lembut dan tulus mencintaimu lebih besar sehingga dia bisa mengendalikan diri dan emosinya lebih baik. 4. Dia membuktikan etos kerjanya. Ada etos kerja yang makin baik dan kuat saat dia sungguh tulus menyayangimu. Upayanya untuk merangkai masa depan yang lebih baik denganmu ia buktikan dengan bekerja lebih giat lagi. Dia menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, dia pun menjadi pria yang makin dewasa seiring dengan semangatnya meningkatkan etos kerjanya. 5. Dia suka menghabiskan momen bersamamu. Dia menghargai setiap momen kebersamaan yang ada. Dia menunjukkan rasa bahagianya tiap kali bisa menghabiskan waktu bersamamu. Bahkan dia meluangkan waktunya khusus untukmu. Hal-hal sederhana yang dilakukan bersama pun jadi terasa lebih istimewa. Kebahagiaan bersama menjadi hal yang senantiasa ia upayakan juga dalam hubungan. Semoga kamu dan pasanganmu bisa menjalin hubungan yang langgeng dan harmonis bersama. Serta semoga kebahagiaan senantiasa menyelimuti dirimu.